Dengar-dengar Agustus Bang Dev diundurnya, apa benar itu Bang Dev? Agustus. Dengar-dengar. Lu dengar dari siapa? Enggak. Berlakukan PPKM darurat Pak Binder sampai tanggal 20 Juli besok. Ya. Ini terkait persiapan Bilar sendiri agak terganggu atau seperti apa Bang Binder? Sebenarnya kalau dibilang terganggu mah enggak ya. Karena kan juga ini kan emang wabah virus ini kan dunia, bukan negara kita aja atau bukan daerah kita aja. Kalau dibilangin akan mundur atau tidak, kita belum tahu. Lagi di meetingin hari ini sama besok. Di meeting dulu diobrolin baiknya gimana. Karena kita juga gak mungkin dong, kita bangun acara, walaupun itu acara pengajian pun, lagi dalam kondisi negara kita kayak gini. Jadi gak mungkin kan. Gitu. Jadi ya, kita lihat jalur baiknya aja, posisinya kayak gimana. Doain lah, pokoknya intinya acaranya mereka berjalan dengan lancar aja, maupun dipindahin atau tidak. Kita belum tahu, lagi di meetingin, lagi diobrolin. Pokoknya doain, semoga cepat-cepat kalau bisa berjalan dan kondisi bumi kita tercinta ini cepat sembuh dari penyakitnya gitu. Tapi dari Bang dengar-dengar Agustus Bang Dev diundurnya, apa benar itu Bang Dev? Agustus. Dengar-dengar. Lu dengar dari siapa? Enggak, barusan enggak, tanya dari gua. Dengar dari siapa lagi sih Agustus? 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Iya. Enggak dengar-dengar Agustus gitu. Enggak, ini gua dengar dari siapa dulu? Ada, tadi itu temennya Lesti gitu. Temen Lesti yang mana? Ada. Enggak ada. Juga, penanggut juga, dia. Oh, yang lagi syuting di sini ya? Iya, tadi. Katanya agak diundur Agustus gitu, enggak ngomong-ngomong aja gitu. Kata-kata, sumpah kalau seandainya mungkin diundur Agustus, kayak yang nikah bukan Bilar Lesti. Kalau menurut gue ya, sebenernya gak ada info. Gue kan manajernya. Agustus. Kayaknya salah orang loh. Yang di Agustus tuh yang diupdate kalau gak salah Kaboy sama calon istrinya. Nah Kaboy itu ngupdate kan, bulan Juli insya Allah bla 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 gitu. Kalau Bilar Lesti kita nggak ada ngucap bulan Agustus, berarti bukan kita. Oh, kayak salah kali dia, beler. Tapi ya kan? Dari Bang Diri sendiri ada planning buat mempercepat gak sih tanggal? Enggak, gini. Kita tidak mau mempercepat tanggal yang sudah ditentukan sama mereka karena itu pilihannya mereka. Tapi pun mereka juga harus mengerti nggak boleh egois. Jangan pernah bikin acara ketika negara kita tuh lagi bersedih gitu. Banyak lah, emang banyak ditunggu-tunggu lah acaranya mereka. Tapi kan sengaja mereka juga tidak mau melibatkan, malah mengorbankan banyak orang untuk datang ke acaranya mereka. Tapi kita nggak tahu, sama aja dong kita mengumpulkan virus di dalam ruangan. Walaupun kita sudah PCR, sudah segala macam, tapi kan lebih baik jaga-jaga aja. Jangan sampai malah jadi omongan, nanti malah kena KPI, malah kena apa, segala macam. Kan mana yang bilang kalau seandainya mereka cuma cari duit, ya udah ditayangin aja di TV segala macam. Tapi kan ini enggak, mereka tuh pengen semua orang yang pernah mendukung dia bahagia di acara ini, tapi tidak menyusahi dan tidak mengkorbankan orang lain gitu. Cuma tadi mungkin yang Agustus tuh 17 Agustus mungkin temennya kayak Era Kartini juga bisa kalau Bilar Malesti enggak. Gak denger-denger Bang Dari itu. Iya, makanya tuh gue dengerin dah. Mungkin mau pesta lajang gimana nih Bang Dari? Dari kata lagi kan tuh bulannya deket bantu. Lu ngomongin lagi. Sama aja. Kita kan pemerintah itu udah ketok palu itu dari tanggal 3 sampai tanggal 20 kalau gak salah ya. 3 sampai 20 ya. Ya baiknya pemerintah kita juga aja selama ini kan, sejauh ini kan pemerintah baru menutup mal-mal biar tutup cepat kan ya. Tempat-tempat usaha-usaha segala macam ditutup lebih cepat. Kita aja belum tahu kan lokasi syuting gimana, station gimana, studio buat syuting gimana. Ya kita sih pengennya ikutin anjuran pemerintah aja. Gak mau lah kalau sana kita nentuin segala macam. Presiden kali aku nentuin. Enggak lah. Pokoknya bahagianya mereka juga bahagia buat semua orang. Jadi hari bahagianya mereka nanti kalau seandainya tetap di hari yang sama, alhamdulillah rabbal alamin. Kalau memang dari ada halangan ya mungkin akan mundur atau tidaknya kita belum bisa ngomongin sekarang karena belum tahu keputusannya apa. Karena kan kita juga nunggu dari semuanya. Karena yang nikah bukan gua, sama yang nikah kan bukan Era Kartini, udah ada coy. Tapi Bilar sendiri kayak pernah cerita kayak berasa mumet gak sih gitu? Kalau dibilang ngurus pernikahan tuh udah pasti mumet. Mumet tuh dalam arti gini. Kan banyak urusan yang diurusin, kerja segala macam, pastilah ada urengnya. Hampir semua orang yang gue tanya ketika mereka mau menikah, mereka menjawab pasti ada urengnya. Jangan kan mereka, gue aja ke bawah karena gue ikut terjun ke dalam acara ini gitu. Tapi seuring-uringnya mereka itu ya urengnya cuma sekilas aja terus bahagia lagi. Karena apa, mau gimana pun hari yang mereka tujuin itu hari bahagianya mereka gitu. Masa uring mulu, kesian banget itu. Kemudian ada makna sendiri gak sih tanggal 21, tanggal 23 itu sebenarnya pernikahannya di tanggal itu kenapa sih alasannya?
kalau seandainya pernikahannya di tanggal itu, keputusannya mereka nanyanya sama lagi. Gue tiap hari tanya kayak gini mulu. Iya, iya kan? Kalau 24 itu kalau nggak salah kebentuk fansnya Leslar ya. Fansnya dia ya kalau nggak salah 24 ya. Dan itu kan berkah banget juga di hari Jumat. Kalau perhatiin ya, mereka ketemu di hari Jumat awal. Dan kayaknya kalau 24 ini Jumat juga kan? Berkah berarti. Cuma kita mau Jumat 24 ketemu 24 awal gue lupa deh. Tapi yang ini 24 Jumat juga. Kan enggak tahu lah. Untuk pernikahannya sendiri ada planning enggak sih dari Bang Bilar sama Bang Diri kayak menghadirkan fans Leslar sendiri? Kan Bilar pernah ucap di media, dia pengen banget di GBK biar bisa fans Leslar datang, tapi kita apa daya, kondisinya aja kayak gini keadaan negara kita gitu. Negeri kita tercinta tuh lagi keadaannya kayak gini. Kita pengen ada-adain orang-orang yang masuk support dia, mau sampai fans segala macam, kita pengen ada, tapi nggak bisa, tidak memungkinkan. Karena kemungkinan kalau seandainya kita jumlah kapasitas besar, kita pengen pakai GBK kan. Bukan kita si Bilar Malesti, pengen banget pakai GBK. Sekitar, sekitar di KB3, trio macan gitu. Mereka tuh pengen banget nikah di GBK biar bisa undang fans, tapi kan apa daya nggak bisa. Mungkin ini pernikahannya di Jakarta bener ya? Apa? Atau di luar kota atau kemarin seperti kemarin di negara kita Indonesia ya. Nanti bakal kes tau kok di mananya. Mungkin berlanjut gak sih Bang Dir untuk fans kayak via Zoom mungkin atau apa gitu? Gak dapet kan lu goreng gua. Apa? Pengen apa? Kalau seandainya kondisi memungkinkan untuk bisa Zoom sama semuanya ya kita mau. Tapi kalau seandainya nggak bisa kita nggak bisa, kita nggak mau maksa. Pokoknya dia pengen bikin acaranya, tidak mau mengorbankan orang lain, tidak mau melibatkan orang banyak ketika kondisi seperti ini. Makanya doain, pengen banget. Apa ya? Gue tuh bangga dan seneng sih sama impiannya mereka. Jadi kayak karena mereka kasih sayangnya juga tulus berdua, kasih ke orang juga tulus. Jadi kayak dia tidak mau jadi orang yang datang tuh korban nanti dalam ada virus-virus kayak gini. Bagus kayak gitu kan dibandingkan bikin acara gede-gedean, mewah, oke, orang kayak wih, tapi malah ada jatuh korban, kan gak bagus kayak gitu. Kan ada statement juga nih Bang dari fans Leslar sendiri. Apa? Dia di saat Bilar sama Dede menikah itu kayak nobar gitu ya Bang. Tanggapan. Wah bahagia dong. Namanya dia pengen nobar segala macam, kita gak modalin, mereka modal sendiri ya kan. Seru lah, alhamdulillah itu berarti banyak yang doain karena mereka bersyukur gitu. Jadi kayak bersyukur dengan apa yang fans kasih ke mereka, karena fans itu kan sebenarnya juga second family-nya mereka ya gitu. Jadi kayak ya udahlah, mereka ini orang-orang baik juga yang support dan doain Bilar.